Boleh buka. Okey guys, pada video kali ini aku nak kongsikan korang, aku nak blowkan air disebabkan rumah ni itu hari tak ada air. Lepas tu jadi ada air lock ah. Jadi bilik air ni pada bahagian bawah tak keluar air. Jadi aku nak tembak dia punya pipe ni, dah jadi nak kuatkan dia punya pressure balik lah. Sebab air lock, maksudnya dalam pipe tu ada angin. Okay, kalau tengok dekat sini, dia punya kepala pipe ni tak keluar air langsung lah. Okay, dekat sini pun memang tak keluar air. Okay, kalau aku buka sini pun tak ada keluar air lah. Tak ada keluar air lah kat depan ni. Okay, ni aku tutup dulu. Sini pun aku kena tutup dulu. Jadi aku buka ni satu saja. Ni bahagian toilet ni yang dekat dengan dia punya stop coat ni. Jadi stop coat ni aku buka sampai habis. Aku nak tembak dia dengan water jet air kat dalam ni. Nak bagi air dia keluar lagi laju. Tengok dia keluar ni tengah perlahan eh. Okey. Okay guys, korang boleh nampak dia punya air ni dah lagi kuat lah. Dah makin kuat lah. Tak macam tadi lah. Tadi keluar perlahan saja lah. Okay. Ni masalah dia air lock. Okay, air dah makin kuat. Okay, kita tengok air sinki ni pula. Okay, dah ada air lah. Dah kuat kan. Tadi tak ada air nak keluar pun. Masalah air lock, kita buat macam ni sahaja. Okay, kalau korang gagah, korang boleh tiup saja. Kalau korang gagah lah. Bekok kain bawah. Okay, kita tengok satu lagi untuk paip hujan. Tu dia. Dah keluar air. Dah ada air bawah. Okay. Ni satu lagi. Okay. Tu pun dah ada air. Okay. Okay guys. Itu saja perkongsian aku pada video kali ini. Terima kasih. Bye-bye.